data yang disampaikan itu sebetulnya dari sisi cadangannya belum konklusif ya. Jadi setiap pemboran itu harus dites beberapa hari cadangannya baru kita bisa keluarkan gitu ya. Nah, sekarang yang kami record itu di semester apa namanya? Semester 3 ini ya. Itu yang penemuan yang utama eksplorasi itu adalah yang di Singalaut perbatasan antara Indonesia dengan Vietnam itu di operatornya adalah Premier Tuna. Kemudian ada Eni West Ghana itu di Kalimantan Timur. Kemudian ada Sumur Hidayah 1 dari Petronas dari Gali di North Madura 2 gitu. Ya. Nah, itu yang sudah dites, yang sudah di apa namanya konklusif hasilnya gitu. Nah, tadi yang disebutkan itu menurut kami belum konklusif ininya hasil tes. Oh, belum konklusif. Apa karena selanjutnya saya ingin bertanya tentang bahwa apakah ini akan menunjang dari target 1 juta barrel di tahun 2030? Berarti ini belum bisa menjadi arah ke sana, Pak ya? Oh, bisa, bisa. Tapi itu mungkin beberapa hari atau bulan aja tuh, Mas Indra, karena kita perlu tes beberapa hari di struktur itu, kemudian itu sangat juga membantu untuk apa namanya kalau fasilitasnya ada, infrastrukturnya ada, itu bisa juga di mendukung untuk apa target 2030. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.